Agenda hari ini sedikit beda dari hari-hari kemarin. Hari ini kita agendanya jalan-jalan. Kita akan mengunjungi Kota Kudus. Seperti apa teman-teman? Kita tunggu setelah ini, oke? Terbakar bersama matahari, dan sekarang kita mau mengabadikan momen di Menara itu kita dapat menjaga dari pertumbuhan biji menuju bibit yang baik dan dalam kebaikan. Kita di sini habis ngeliatin Mall Kudus, mana rumah tradisional dari daerah Kudus. Lihat dalam tadi kayak ada ukuran-ukuran buat orang kaya gitu deh. Maksudnya juga kelihatan gitu kan. Macam barang-barangnya, wah macam lah. Pokoknya salah satu jalan terus itu teman harus tahu karena ini kan wilayah Indonesia. Itu tidak seperti yang saya bayangkan, yang tidak seperti yang saya lihat-lihat di TV. Kelihatannya tuh gampang banget, tapi ternyata butuh kesabaran ekstra untuk membatik. Nah, sekarang batik aku udah jadi. Coba lihat deh. Berantakannya kelihatannya, tapi katanya bakalan rapi kalau udah diwarnain. Ini tuh batik khas Maluku. Lukisannya tuh burung cendrawasih. Kita gunakan canting dan lilin untuk melukis. Kemudian hasilnya akan diwarnai. Nah, jika kita melukis, akan muncul di belakang juga hasil lukisan ini. Seperti di depan dan di belakang. Nah, hasilnya ini jika kelihatan, maka menghasilkan warna batik yang sempurna. Nah, seperti ini. Walaupun tidak sesuai dengan gambarnya, namun sedikit perfect. Dan